Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan rezeki yang melimpah. Selamat datang kembali di video yang membahas tentang perkolaman, perikanan, serta budidaya ikan nila skala rumahan. Di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi ikan nila tidak nafsu makan. Bagi teman-teman yang sering nonton video di channel ini, mungkin sudah tidak asing lagi melihat gaya makan ikan yang saya pelihara ini. Makannya sangat lahap dan agresif terhadap pakan. Bahkan setiap ada orang yang datang, ikan-ikan ini langsung mendekat mengharap untuk dikasih makan. Ini memang menjadi kepuasan tersendiri dan menjadi daya tarik apabila ikan nila kita itu makannya sangat lahap. Jadi kita semakin semangat untuk merawat ikan-ikan nila yang kita pelihara. Nah, sekarang saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi ikan nila tidak nafsu makan. Namun sebelumnya seperti biasa, jangan lupa dukung saya agar channel ini terus berkembang dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu, serta konsisten memberikan informasi tentang budidaya ikan nila dengan cara klik like, komen, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya selalu mendapatkan notifikasi terbaru tentang budidaya ikan nila. Perlu kita ketahui sedikit terlebih dahulu, akibatnya jika ikan nila kurang nafsu makan, akan mengakibatkan pertumbuhan ikan nila tidak bisa optimal, dan pastinya masa panen akan molor. Dan juga menyebabkan ikan nila tersebut gampang terserang penyakit, gampang stres, tidak mau makan, bahkan bisa berujung pada kematian. Sebetulnya, ikan nila tidak nafsu makan itu merupakan salah satu ciri bahwa sedang ada masalah pada kolam kita. Nah, maka dari itu, ada beberapa faktor kenapa ikan nila tidak nafsu makan. Faktor yang pertama adalah faktor pakan. Untuk menunjang pertumbuhan ikan nila, protein yang dibutuhkan yaitu antara 20-30% standarnya. Untuk anakan ikan, bisa menggunakan pelet dengan kadar protein di atas 30%, yaitu antara 30-40%, agar lebih bagus untuk pertumbuhan ikan nila supaya cepat besar. Untuk nila dewasa, pelet dengan protein 20-30% sudah cukup, tergantung kualitas pakan atau mereknya juga. Untuk ikan nila, harus menggunakan jenis pelet apung ya teman-teman. Jangan salah pilih pelet tenggelam jika ikan belum terbiasa makan pelet tenggelam. Soalnya pandangan ikan itu ke atas, bukan ke bawah. Kalau dikasih pelet tenggelam, bisa-bisa pelet tersebut tidak termakan dan malah mengendap begitu saja, bisa memperkeruh kualitas air. Perlu diperhatikan juga tanggal expired pada kertas label pada karung pakannya. Jangan sampai menggunakan pelet yang sudah expired, nanti bisa menyebabkan ikan nila keracunan. Kemudian mengganti jenis atau merek pakan juga berpengaruh terhadap selera makan ikan nila. Misalkan pakan yang biasa digunakan sedang tidak ada dan harus menggunakan jenis atau merek lain, minimal ikan nila harus dipuasakan 1x24 jam atau 1 hari penuh. Agar perut ikan benar-benar kosong dan sudah kelaparan, kemudian berilah pakan tersebut sedikit demi sedikit supaya ikan selalu kelaparan. Dan misalkan apabila pelet sebelumnya yang biasa dipakai masih ada sisa sedikit, campurlah dengan pelet yang baru agar ikan tidak kaget dengan rasa pelet yang baru. Bisa dilakukan selama 3-6 hari sebelum menggunakan murni pelet yang baru. Jadi pergantian pakan ini harus diantisipasi ya teman-teman. Kemudian ukuran pakan atau pelet juga harus disesuaikan dengan bukaan mulut ikan, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Dan kalau bisa pelet tersebut harus dibibis karena bisa membantu ikan untuk lebih mudah mencerna pelet itu. Memberikan pelet yang dibibis akan membuat ikan lebih cepat lapar, seperti halnya ketika kita manusia memakan bubur. Karena bubur itu empuk, maka pencernaan kita akan lebih mudah mencernanya sehingga kita jadi lebih cepat lapar. Pembibisan pelet menggunakan probiotik dan molase akan berimbas positif pada kesehatan ikan nila. Bisa meningkatkan nafsu makan ikan karena nutrisi dalam pelet akan lebih mudah terserap oleh pencernaan ikan nila. Kemudian, dalam pemberian pakan, jangan sampai kekenyangan. Pemberian pakan jangan langsung banyak, sedikit demi sedikit saja, kira-kira sampai respon ikan sedikit melambat. Dengan begitu, ikan nila akan cepat lapar kembali. Kemudian dengan cara mempuasakan ikan 1 minggu sekali atau 10 hari sekali juga dapat membantu ikan nila lebih sehat dan membuat nafsu makannya meningkat. Teman-teman bisa simak video saya sebelumnya tentang panduan memberi makan ikan nila. Linknya ada di deskripsi. Faktor yang kedua yaitu faktor kualitas air. Apapun masalah yang terjadi pada kesehatan ikan nila,
pasti juga berkaitan dengan kualitas air yang menurun. Bisa jadi karena adanya kotoran yang mengendap di dasar kolam, karena jarang membersihkan chamber filter pada kolam ras, bisa juga karena cuaca, biasanya ketika curah hujan terlalu tinggi, mengakibatkan pH air tidak stabil dan keasaman pada air kolam meningkat. Untuk cara merawat kolam saat musim hujan, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, linknya juga ada di deskripsi. Menurunnya kualitas air juga dapat dipengaruhi karena pertumbuhan ikan yang semakin besar, namun tidak seimbang dengan suplai oksigen yang ada. Seiring pertumbuhan dan semakin padatnya ikan dalam kolam, harus diiringi dengan suplai oksigen dan sirkulasi yang lebih kencang. Teman-teman bisa cek mesin aeratornya dan mesin pompanya. Biasanya, seringkali terjadi ikan nila pertumbuhan semakin besar namun malah semakin kurang nafsu makan dan akhirnya mati. Itu disebabkan semburan aerasinya kurang kencang. Teman-teman yang mengalami hal seperti ini bisa dicoba dengan mengganti mesin aerator dengan kekuatan yang lebih besar, pasti hasilnya akan berbeda. Faktor yang ketiga yaitu faktor ikan nila stres. Biasanya, ikan nila akan stres ketika dipindah kolam, diobok-obok, atau kolam terlalu sering dikunjungi banyak orang, atau kolam tersebut dekat dengan jalan raya. Jumlah ikan yang terlalu banyak dalam sebuah kolam dengan tidak memperhitungkan jumlah tebar juga dapat mengakibatkan ikan stres. Melakukan penyortiran atau pemanenan dengan cara yang sembarangan juga mengakibatkan ikan nila stres. Untuk cara pemanenan ikan, teman-teman bisa simak juga video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Kemudian tips untuk meningkatkan nafsu makan ikan nila yaitu yang pertama tiga faktor yang tadi, faktor pakan, faktor kualitas air, faktor stres ikan sudah teratasi. Yang kedua, membiasakan pembibisan pakan atau pelet. Dan untuk cara pembibisan pelet, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, linknya juga ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan dan menonton video di channel ini, silahkan di subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi informasi tentang budidaya ikan nila. Baiklah teman-teman, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Beni Erwan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.